Ini yang select skin ya, select skin chest paling bawah nih sebelah kanan. Nah, anjing, kenapa gue dapet Starlight Kufra, bangke? Buat apa anjing? Oke, halo guys, welcome back with me di channel Two Brother Gaming. Oke, dan di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya menukarkan Starlight Fragment menjadi skin Starlight member ya. Oke, langsung aja. Kalian bisa pergi ke bagian Starlight. Nah, di sini di Starlight member ini tuh ada yang namanya Starlight Fragment. Nah, kalau kalian yang belum tahu apa itu Starlight Fragment, bang? Nah, Starlight Fragment ini digunakan untuk menukarkan hadiah-hadiah yang ada di Starlight member. Contoh ya, contoh kalian bisa pergi ke bagian shop. Nah, di sini tuh ada banyak banget yang namanya hadiah. Ya, hadiahnya tuh banyak banget. Ada skin carry, ada skin ini, ada skinnya Gord dan lain-lain. Dan untuk menukarkan skin Starlight member itu kalian bisa pergi yang ya pilih yang paling tengah ya. Yang tengah ini. Nah, di sini ada kotak chest besar yang namanya skin Starlight skin chest. Di kotak ini kalian bisa pilih atau klik aja. Nah, di sini. Nah, sekedar info aja buat kalian, jika kalian mau menukarkan Starlight fragment menjadi skin Starlight member itu dapatnya nanti random ya, jadi nggak bisa semisal saya mau menukarkan Starlight fragmentnya, fragmentnya menjadi link gitu ya, Starlight membernya link gitu semisal. Nanti ketika kalian pilih yang bawah ini atau ketika kalian klik yang bawah ini 2300 fragment ini, itu dapatnya random guys, nggak bisa apa ya, nggak bisa dapat yang kita mau tuh nggak bisa, jadi random. Saya pernah coba beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah, itu dapatnya random terus itu. Jadi buat info buat kalian aja, siapa tahu yang sudah punya banyak banget Starlight fragment tapi masih bingung atau ini buat apa sih gitu loh. Jadi ya kalian menemukan video yang pas gitu. Jadi random, jadi kalian nggak bisa milih gitu. Makanya saya kemarin juga rada sedikit sedih juga sih sebenarnya, kayak anjir, gua mau skinnya misalnya skin Brody tapi dapatnya kok skin yang lain, anjir gitu loh. Sampai saya tuh jadi apa ya, ya udahlah ya gitu. Ternyata emang sistemnya itu random gitu, nggak bisa ya sesuai pilihan kita, nggak bisa gitu aja sih guys. Jadi ya ya udahlah, buat nambah skin aja gitu. Kalaupun nanti dapat yang sesuai yang kalian mau, yaitu hoki. Hoki aja sih menurut saya gitu. Dan nanti kalau kalian masih bingung, bang, terus nanti itu kalau sisa buat apa? Terus kalau semisal saya gift jadi Starlight member lagi bisa nggak gitu? Nanti kalian bisa komen-komen aja di bawah ya gitu. Jadi saya akan bantu jawab gitu. Atau ada pertanyaan seputar Starlight member, nanti kalian bisa tanya-tanya di bawah aja. Oke, cukup sampai di sini aja guys ya untuk informasi tentang Starlight fragmentnya. Semoga bisa membantu kalian. Dan thank you buat kalian semua yang sudah subscribe, like, komen di video ini. Dan thank you buat kalian semua yang sudah nonton videonya sampai akhir. Dan jangan lupa selalu ikuti perkembangan channel Two Brother Gaming, karena nanti ada giveaway 10 skin epic ya di 35.000 subscriber. Makanya jangan kemana-mana dan selamat beraktivitas, and see you next video.